Ruas TV Rutin walaupun sedikit A'udhu billahi minas rajim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Yastaftunak Qulillahu yuf في <applause> الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. Yubayyinullahu lakum shay'in Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan. Maka bagiannya, saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya. Dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan jika mereka, ahli waris itu, terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ya ayyuhalladzina amanu Awfu bil'uqud أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya, Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. Inna Allaha syadidul 'iqab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaannya